Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Insya Allah pada pagi hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, insya Allah nanti di pelajaran kedua ini kelas 5 kita akan membahas tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Tujuan pembelajaran dari pelajaran kedua ini adalah 1. Siswa dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum, serta Al-Ahad. Kemudian, siswa dapat mencontoh perilaku terpuji dari Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan atau Yang Maha Mematikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Nah, anak-anak, kalian tidak perlu takut akan nanti datangnya kematian ya. Kan tapi kalian harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya hal-hal yang baik, yang positif, yang disukai oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita harus selalu membiasakan perilaku baik, perilaku yang disayangi, perilaku yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu meninggalkan perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Karena setiap saat, setiap waktu kita diawasi, dan kapan saja nyawa kita akan diambil oleh Allah. Al-Hayyu atau artinya yang maha hidup. Allah yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah anak-anak, kita perlu mencontoh dari Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah SWT itu Maha Esa. Perhatikan Al-Quran Surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya.
Anak-anak, mari kita mencontoh perilaku terpuji dari Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, kita harus selalu membiasakan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mumit, selalu mengawasi dan bisa kapan saja mencabut nyawa kita atau matikan setiap makhluknya dalam setiap saat dan keadaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari kita harus selalu membiasakan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Sehingga ketika kita diambil nyawa atau diambil kehidupan kita oleh Allah, maka kita dalam keadaan yang baik. Kedua, dari Asmaul Husna Al-Hayyu, kita bisa mencontoh, kita harus selalu bersyukur dalam menggunakan segala sesuatu dan memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kenikmatan kepada kita agar selalu disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari Asmaul Husna Al-Qayyum, Allah memberikan teladan kepada kita dan kita harus mencontohnya. Kita harus selalu berusaha mandiri dalam segala melakukan dan menyelesaikan tugas kita sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan atau orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum selalu memberikan kita kemampuan. Kekurangan dan kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita syukuri dan patut kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu berikut ya. Kalian boleh ikuti dan dengar dengan baik. Judul lagunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Irama lagunya mengikuti lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, anak-anak, sekarang kalian simak dan nanti boleh kalian ikuti ya. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu. Yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Nah, anak-anak boleh ikuti? Coba. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu. Yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Nah, mudah kan, nak, lagunya? Coba kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama ibu. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu. Yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah nanti coba kalian hafalkan, dengarkan dengan baik. Setelah kalian hafal, kalian boleh laporkan lagu berikut kepada Bu Budi ya. Nah, ini tugas latihan di rumah. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalian hafalkan lagu yang berjudul Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Lirik lagunya mengikuti lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kirim voice note ke Ibu Budi ya. Selamat mencoba. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita kali ini, pertemuan kali ini telah selesai. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik, bisa memahaminya dengan baik, serta kalian bisa mempraktikkan serta melaksanakan materi kita yang tadi telah kita pelajari. Tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah. Kita tutup saja pelajaran kita kali ini dengan bacaan doa bersama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.